kembali lagi bersama si duo Gila. Yeay. Hari ini teman-teman kita bakal melakukan tantangan YouTuber lagi cuy. Yuk. Asik. Kali ini tantangannya kita mau mandi air dingin. Sudah kuduga nih. Enggak begitu Kak Vina. Hari ini kayaknya sih lebih tepatnya itu bukan tantangan, tapi lebih ke arah permainan antar YouTuber cuy. Kau ingin tahu permainan apa yang kita bakal mainkan? Aku tidak ingin tahu, karena aku ingin makan roti dan makan sebelah, makan cilok. Tidak bisa Kak Vina, karena kau sudah join ke sini, artinya kau dipaksa untuk ikut permainan Minecraft, tapi kita bakal perang kentut. Hah? Perang kentut, Widi? Wah, mau aku papres kalau gitu, soalnya inilah yang kutunggu-tunggu. Aku ingin mengentutin wajahmu itu. Kau kira semudah itu Ferguson? Tidak semudah itu cuy, karena kita bakal perang kentut menggunakan jurus kentut paling GG gaming nih Kak Vina, paling OP nih ya. Yui. Berarti ada jurus-jurusnya ya Pak Pres ya? Itu benar, kentut elemental. Jadi aku bakal showcase dulu Kak Vina kentut-kentut apa aja yang boleh kita gunakan. Setelah kita showcase, kita bakal saling perang kentut cuy. Oke? Okay? Oke, okay, siap. Let's go. Nih Kak Vina nih, aku pertunjukin satu-satu ye. Yang pertama, ini sebagai contoh ini. Sebagai contoh nih kocak. Ya, aku pikir ini kentutnya sapi. Mau diapain kentut sapi nih? Bukan, ini cuma contoh Kak Vina nih. Aku pertama-tama bakal menggunakan kentut api. Nih ya, lihat tinggal shift aja dan arahkan pandangan ke yang akan kita kentuti. Langsung terbakar semua Kak Vina. Mati semua sapi-sapinya. Itu benar, karena itu adalah kentut api ya. Selanjutnya adalah kentut pembalas dendaman Alex. Tuh, auto keracunan. Oh tidak, kasihan sekali nasibnya sapi ini Pak Gumis. Ya, lalu di sini ada purple haze Kak Vina. Lalu ini kentut rasa apa ini selokan ya kan? Ya, di sini banyak sekali kentut-kentut dengan berbagai macam rasa yang pastinya sangat mematikan Kak Vina. Wow, sepertinya kau kena juga sih efeknya sih. Iya Pak Gumis, mana lagi ini hitam semua lagi. Aduh. Untung kau kreatif ya Kak Vina ya. Untung kreatif. Nih minum susu dulu. Ntar kita bakal tempur kita itu survival Kak Vina. Waduh. Untungnya dongeri kali kentut-kentutnya. Kamu dapat dari mana Pak Gumis kentut-kentutnya kok mengerikan sekali gitu? Nah di dalam cas Kak Vina. Cara penggunaannya tinggal pegang aja jenis kentut yang kau mau pakai lalu shift. Maka kentutnya bakal keluar cuy. Oke? Okay? Coba. Aku sangat bersemangat sekali dan super senang. Ayolah, kita akan kentutin semuanya. Kita hari ini jadi pengendali kentut ya guys ya. Nih, oke, aku sudah siapin semua Kak Vina. Jadi masing-masing dari kita bakal mengambil satu stak makanan, satu susu ya kan, dan juga bakal mengambil berbagai jenis kentut ya kan. Dan kita bakal siap battle perang kentut di dunia mini krep. Yui. Go! Apa es ngomong-ngomong, kamu ini kentutnya dapat dari mana dah? Dari planet Mars. Oke. Berarti ini kentutnya orang-orang Mars ya teman-teman. Gitu benar. Oke, semua sudah survival ya kan? Kamu dengar kan Kak Vina tadi kan bunyinya pret gitu cuy? Ya, denger aku. Oke, jadi kamu mulai dari sana Kak Vina, kamu dari pojok sana dan aku dari pojok sini. Dan dalam hitungan ketiga, kita bakal saling bunuh-bunuhan, saling perang menggunakan jurus kentut elemental api, air, tanah dan angin ini cuy. Yoi. Yups, let's go. Aku udah siap banget melawan Pak Kumis laknat itu, guys. Oke, 3 ronde ya. 3 ronde Kak Vina atau 12 ronde nih, macam tinju aja cuy. 3 ronde. Oke, 3 ronde perang kentut guys. Dihitung dalam hitungan ketiga, langsung dimulai. 1 2 3. Ura! Let's go! Oke guys, itu Kak Vina udah datang, bakar. Ayo suara kentutnya, bakar, usah. Bakar. Yes, Kak Vina kena bakar guys. Kak Vina kentut api, ya ilah. Kau pakai kentut apa Kak Vina? Langsung dibunuh aku dong. Kentut apa itu cuy? Mampus kau, yeay. Gila guys, punya Kak Vina apa banget guys. Gila sekali klik langsung mati aku cuy. Kentut macam apa itu? Udah Kak Vina, udah cukup, lanjut ronde 2 cuy. Oke lah, yuk. Pakai kentut apa itu coba cuy? Gile. Kau pakai yang warna apa Kak Vina? Gak boleh tahu lah, ini
Oke, satu konyol ya, satu konyol, satu konyol, ya, satu ya, konyol. Ya, oke, ya, oke. Ya, ayo, ayo lagi. 1, 2, 3. Perangkut elemental. 1, 2, 3. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mana tebak pemisau itu dia? Okay. Let's go. Ayo lo kita serang dia, guys. Aduh, lo ini skoca, buta, buta. Hati skoca, kalah lagi ya gue. Oke, mana Kavina kok jago bener sih? Pakai kentut ini. Kavina kok pakai kentut yang mana? Kavina sekali kill itu Kavina. Mana si Kavina ini jago bener kalau perang kentut ya? Apa dia udah berpengalaman di Fart Attack Simulator guys, di Roblox guys ya? Iya dong. Oh. Ah, oke guys. Siap ronde 3 ya guys, siap ronde 3. Oke. Ronde 3 kau mulai dari sana Kavina. Ntar. Aku sudah tahu guys, kentutnya mana yang paling OP ya guys ya. Ih, curang dia teman-teman. Ya udah kali ini yuk guys yuk. Jongkok. Tuh guys, bunyinya dengerin guys. Satu, dua, tiga, ronde 3 final ya, final ini. Final. Atau cross mati langsung cuy. Udah, aku yang menang woy, aku yang menang. Mati, kita tinggal lihat aja. Langsung kita jongkok guys untuk kentut. Mati. Kau yang mati. Udah menang aku Pak Kumis, karena aku udah menang 2 kali ya kan. Yeay. Ya. Itu curang sih, Kavina udah pengalaman guys di Fire Attack Simulator di Roblox guys ya. Pantes aja sih dia jago main perang kentut di dunia Minecraft ini guys. Ya udah Kavina, yuk kita tos bokong untuk mengakhiri perdamaian dari perang kentut yang satu ini ya. Oke, let's go. Hey, apa ini tuh woy? Padahal aku sudah ingin damai, kenapa kau masih ingin perang? Mati kok, kentut kematian. Biasanya kamu kan gak anu, apa suka godain aku gitu. Udah Kavina, ini kentut perdamaian ini sekarang coy. Kentut bocil kematian nih. Oke. Perjanjian perdamaian, gencatan senjata. Kentut apa lagi ini? Malah dikubur di dalam api dan di dalam lubang void guys. Wah. Itu guys, mapres meningsoy guys. Parah. Udah Kavina gak mau dia. Mati lagi. Tolong Kavina. Tolong aku mati juga woy. Tolong woy, aduh. Lah, karena karma sendiri kan. Iya, aku jatuh juga. Itu dia guys. Di bawah dia guys. Oke guys, Kavina gak mau diajak damai guys. Parah, yaudahlah. Bye-bye Kavina. I hate you. Mati. Marah dia teman-teman, kalah saya. Makan tuh kentut kematian kocak. Kentut elemental bocil kematian guys. Yeay, kita menang. Ternyata efeknya banyak ya Kavina ya. Kalau yang ungu itu buta, blindness cuy. Kalau yang hijau racun ya kan. Kalau yang wudun it mati langsung cuy. Kalau yang pumpkin paste banyak lah ya efeknya cuy. Pokoknya ini kentut-kentut yang namanya kentut menyiksa ya. Aduh, parah banget sih kentut jengkol. Yui. Paling bagus kentut jengkol. Oh yeah. Yui. Terima kasih.